والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تعسر ربي تمن بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرمته في الدارين آمين. تفريغ أبواب السترة باب ما يستر المصلي tentang sutra salat. Bab pertama, bab sesuatu yang bisa dijadikan sutra oleh orang salat. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir al-Abdi qala hadatsana Israil an Simak an Musa ibn Talha an abihi yakni Sayyidina Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'alta baina yadayka mithla mu'akhkharatir rahli fala yadurruka man marra baina yadayk. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubaidillah, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'alta, apabila engkau tempatkan, apabila engkau letakkan, baina yadaika, di depanmu, mithla, seperti, mu'akhkharatir rahal, sandaran kendaraan, fala yadurruka, maka tidak memudaratkan akanmu, man marra, oleh orang-orang yang lewat ia, baina yadaika, di depanmu, oleh orang yang lewat ia di depanmu. Ini ada hukum dari dua sisi hadis ini. Pertama, Nabi memberikan keamanan salat, atas salat yang dilakukan seseorang tidak akan berkurang pahalanya oleh orang yang lewat di depannya apabila diletakkan di depan orang yang salat itu sutra untuk menjaga daripada salatnya. Yang kedua, di sini dikatakan seperti sandaran kendaraan. Suatu sandaran yang diletakkan di atas punggung unta. Rohal artinya kendaraan, identik dengan unta. Maka sandaran itu setelah diukur oleh ulama, maka tingginya hanya 2/3 hasta. Tingginya 2/3 hasta. Maka berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'i mengatakan tinggi daripada sutratul musalli minimal adalah 2/3 hasta, karena Nabi sebutkan dalam hadis ini mu'akhkharatir rahal. Pemilik qala hadatsana Al-Hasan ibn Ali qala hadatsana Abdul Razzaq an ibn Jurayjin an Sayyidina Atha ibn qala akhiratul rahli dhira'un fama fawqahu. Diriwayatkan daripada Imam Atha bin Abi Rabah, sandaran daripada kendaraan itu 1 hasta. Fama fawqahu, atau jarak yang ada di atasnya, maaf,
atau ukuran yang melebihi di atasnya satu hasta. Ini mazhab daripada Imam Atha bin Abi Rabah, salah satu fuqaha dan para imam, imam al-muslimin. Ketika beliau ditanya berapa ukuran standaran daripada standaran kendaraan di atas unta, beliau katakan satu hasta atau lebih. Nah, hadis. Mabili qala hadatsana al-Hasan ibn Ali qala hadatsana ibn Umair an Ubaydillah an-Nafi' an Sirina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawmal idi amara bil harbati fatudu baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fis safari famin thamma ittakhadha al umara. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yawmal aidi, apabila keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya, amara bil harba, niscaya memerintahkan ya Nabi dengan tombak lembing, fatudamu, lalu diletakkan ia lembing, baina yadayhi, di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusalli ilaiha wan nasu wara'ah, maka salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya lembing dan manusia, maksudnya sahabat, ada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaf'alu dhalika fis safar, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dalam perjalanan. Famin sama, maka karena itu akhadhaha, mengambil akannya lembing oleh para umara, para pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan sebagai alat atau salah satu alat yang menyertai sebuah amir. Misalnya amir pasukan, maka ada lembingnya yang sengaja dibawa untuk dijadikan sutratul musalli. Nah, hadis. Bila qala hadatsana Hafs ibn Umar qala hadatsana Syu'bah an Aun ibni Abi Juhaifah an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil Bathha wa baina yadayhi anaza az-zuhra raq'ataini wal 'asra raq'ataini yamurru khalfal anaza al mar'atu wal himaru. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Juhaifah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat, mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim, dengan mereka di Bathha. Bathha itu sebuah tempat yang ada di luar kota Makkah. Wa baina yadayhi, dan di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anaza. Anaza adalah tongkat yang berujung besi. Ada pendapat mengatakan anaza adalah tongkat yang bercabang dua, yang ada gigi-giginya. Jadi anaza itu sejenis tongkat. Salat ya Nabi dan mereka di Bathha, di depannya Nabi ada anaza. Zuhra, akan salat zuhur dua rakaat, salat asar dua rakaat. Yamurru, lewat, mondar mandir, khalfal anaza, di belakang tongkat, oleh wanita dan keledai. Disebutkan wanita dan keledai karena Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, di antara yang membatalkan, merusak salat seseorang adalah kalau dilewat di depannya oleh wanita dan keledai.
Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau membantahnya. Nah, ketika Nabi mengatakan dua perkara yang membatalkan solat, bahkan tiga perkara yang mengurangi pahala solat, lewatnya wanita, lewatnya keledai, lewatnya anjing hitam, maka dengan adanya tongkat itu dibiarkan saja oleh Nabi SAW. Di sana bisa kita pahami bahasanya, ketika ada sutratul musalli, maka apapun yang lewat di depannya tidak akan merusak solat daripada orang tersebut. Seperti hadis pertama, wala yaduruka man marra baina yadai. Lalu di sini Nabi melakukan solat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Berdasarkan hadis ini juga diistimbat hukum bahwasanya boleh seorang musafir melakukan qasar dan jamak kalau sudah berada di luar daerahnya. Sebagaimana riwayat, ketika Nabi melakukan qasar itu ketika sudah di Dhul Hulaifah. Ini ketika Nabi berangkat dari Madinah. Kalau di Makkah, Nabi melakukan solat qasar yaitu zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, artinya maknanya adalah qasar dan jamak. Itu di Bathha. Bathha di mana? Bathha itu adalah tempat di luar kota Makkah. Makkah itu apa? Makkah adalah kota, bukan kecamatan, bukan kabupaten. Maka disyaratkan untuk melakukan jamak harus keluar daripada kota dan kabupaten, bukan kecamatan, bukan negeri, apalagi cuma kelurahan. Nah, karena sesuai dengan definisi daripada fuqaha mengatakan balad, salah satu daripada syarat sah jamak atau qasar harus di kharijal balad. Mahwal balad, balad adalah sebuah tempat yang di sana ada pasarnya, sana ada pengadilan agamanya, sana ada pengadilan negaranya, di sana ada kepolisiannya. Maka itu cocoknya dengan kota, karena di kecamatan tidak ada pengadilan. Minimal yang ada pengadilan adalah di tingkat kota atau kabupaten. Maka tidak ada bahasa jamak dalam kecamatan. Nah, begitu juga melakukan jamak dan qasar ketika seseorang masih di tempat tinggalnya. Dia mau pulang kampung tapi melakukan jamak qasar di masjid kompleknya. Ini berita, ini hukum belum sampai kepada seluruh kaum muslimin. Nah, kalau jamaah mau diberangkatkan di Beirut, maka tidak boleh melakukan qasar jamak di Beirut kecuali bagi luar kota Padang. Bagi orang Pariaman melakukan safar di Jakarta kemana saja lewat pesawat, maka dia tidak boleh melakukan qasar jamak di bandara. Nah, harus pergi ke kota Padang, kemudian qasar jamak dulu di kota Padang, kemudian baru pergi ke bandara. Juga orang kota Padang enak sekali, pergi ke bandara sudah boleh qasar jamak karena sudah berada di luar kota. Ini hadis yang kedua yang kita temui, bahasanya Nabi melakukan solat dua rakaat di Bathha, yaitu zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, berarti qasar dan jamak. Mahwa Bathha, yakni Bathha Makkah. Wahwa maudi'un kharijul Makkah. Bathha-nya Makkah, yaitu tempat yang ada di luar kota Makkah. Hadis babul khati idzam lam yajid asah. Garis apabila seseorang tidak mendapatkan tongkat. Nah, Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala hadatsana Ismail ibn Umayyah
Qala haddathani Abu Amri Ibnu Muhammad Ibnu Huraisin annahu sami'a jaddahu Huraisan yuhaddithu an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib asa fa in lam yakun ma'ahu asa falyakhthut khattan thumma la yadurruhu ma mara amamahu. Ini hadis dicermati, Nabi menggunakan bahasa fa'il lam yajid. Kesan hadis ini, kesan hadis ini bagi saya sangat apa? Sangat membekas. Walaupun itu sudah berlalu 2-3 tahun lalu. Kejadiannya 2-3 tahun lalu. Ada wirid setiap Selasa malam di sebuah masjid, kita bahas tentang masalah sholat. Katanya sama pengurus, selama wirid di sini ada pembahasan sholat? Kata mereka tidak ada, karena ustaz-ustaz itu menganggap itu pendidikan untuk anak-anak. Pembahasan sholat dianggap pendidikan untuk anak-anak. Tapi kalau dibahas berita media sosial, nah itu baru untuk bapak-bapak. Akhirnya kita bahas sholat hampir 1 tahun. Daripada wudu, daripada ruku, daripada aturan surah, pada aturan imam, termasuk aturan sitratul musalli. Alhamdulillah, diterapkanlah sitratul musalli sejak pembahasan tersebut pada sholat isyanya dengan bermodalkan kursi khatib. Besok bulan depan saya datang masih pakai kursi khatib. Bulan besoknya datang tidak ada lagi kursi. Saya tanya kemana kursinya. Kata dia ada ustaz kemarin wirid minggu sebelumnya. Katanya sejadah aja sudah cukup tak apa kursi-kursi. Hanya sepatah kata daripada ustaz yang domok ni. Sejadah aja cukup tak apa kursi-kursi. Dan saya yang berargumen dengan hadis hampir satu jam itu baru orang bisa amalkan sunnah pakai sholatul musalli, berargumen hampir satu jam antara maghrib dan isya baru orang bisa taruh kursi untuk sholatul musalli. Dia cuma 2 menit, nggak sampai malah 2 menit. Kalau ada sejadah atau apa kursi-kursi, sejadah itu nggak ada lagi kursi di sana, nggak lagi sholatul musallinya. Itu sangat menjengkelkan sekali ustaz yang kayak gitu, karena dia tidak baca hadisnya, dia pakai otaknya saja. Nah di sini ada bahasa hadis, coba perhatikan baik-baik. Ada namanya skala prioritas, enggak skala prioritas. Apa itu? Mengutamakan yang lebih baik, kalau enggak ada baru di bawahnya lagi, kalau enggak ada baru di bawahnya lagi, kalau enggak ada kayu, janjang di kaping, itu terakhirnya. Itu namanya skala prioritas. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum, apabila salat oleh salah seorang kalian, fal yaj'al," perintah amar, "maka hendaklah dia meletakkan tilqa wajhihi di depannya," tilqa di arah depannya, "syai'an," akan sesuatu. Apakah itu tiang? Apakah itu tembok? Apakah itu ransel yang dia bawa? "Fa illam yajid," maka jika dia tidak menemukan sesuatu, "fal yasif yansib asam," hendaklah dia menancapkan tongkat. Hendaklah dia menancapkan tongkat. "Fa illam yajid ma'ahu asan," maka jika dia tidak mendapatkan bersamanya akan tongkat, "fal yakhthut khattan," maka hendaklah dia menggaris akan garis. Hendaklah dia menggaris satu garis, "la yadurruhu ma marra amamah," saya tidak memudaratkan, kemudian tidak memudaratkan akannya seseorang oleh apa saja yang lewat di depannya. Jadi tongkat itu
Pilihan kedua, setelah tidak ada dinding, setelah tidak ada tiang, pilihan kedua adalah tongkat. Berarti bersengaja dicari tongkat karena kita tidak punya sesuatu. Nah, ketika tongkat tidak ada, tongkat adalah mewakili benda kasar, benda yang murtafi, benda yang tinggi. Apakah itu botol, apakah itu meja, apakah itu yang dibuat oleh seseorang yang disediakan di masjid, ada juga yang dibuat tepat tingginya sejengkal. Nah, itu juga tidak sesuai hukum fikih. Nah, selepas itu, kalau tidak ada benda murtafi, baru diwakili oleh garis. Nah, garis itu bisa dimaknai dengan tasbih yang dibentangkan, itu juga garis. Kita mau sholat, gak ada, gak mungkin kita garis kapet orang. Nah, ini namanya garis. Nah, kata ulama, garis itu nomor sekian setelah sejadah. Kenapa setelah sejadah? Karena sejadah bukan hanya menggaris empat sisi, tapi juga melapisi. Maka ketika bertentangan kepentingan sorban dengan sejadah, Nabi membuka imamahnya kemudian dijadikan sutratul musalli. Maknanya sutratul musalli lebih penting daripada sorban. Nah, setelah itu baru garis setelah sejadah. Nah, si bapak ini dia telah menyamakan posisi karpet sejadah sholat dengan kursi. Sementara kursi adalah murtafi' dan garis bukan murtafi' atau munkhafid, barang rendah. Barang rendah masih ada tingginya, atau ghairu murtafi' dan dia tidak memiliki tinggi, hanya sekadar batas saja. Nah, karena ada bahasa fa'il lam yakun, maka baru pilihannya garis. Sementara dia menyamakannya. Jadi sini kalau tidak belajar nahwu sharaf, kalau ketemu hadisnya atau tidak ketemu hadisnya, atau memahami agama hanya sekadar dengan akal saja, atau melihat ketidaklayakan kursi taruh di situ, ya pengurus ini juga salah. Yang lebih salah adalah kakun yang ada di situ. Nah, kenapa lebih salah? Ketika masyarakat sudah mau mengamalkan sunnah dan pakai kursi, kenapa enggak ada orang kaya salah satu di sana yang beliin sutro yang bagus? Nah, kalau dibeliin sutro yang bagus, rasa si ustaz ini tidak akan ngomong menyingkirkan kursi. Tapi karena kurang pede dia mungkin jadi imam di situ, disingkirkan kursi tersebut, akhirnya telah menyingkirkan sunnah di masjid itu yang seharusnya saya mendapatkan pahala jariah, gara-gara dia enggak dapat sampai hari ini. Ini yang bikin jengkel. Nah, hadis. Wabili kala hadatsana Muhammad ibnu Yahya bin al-Faris kala hadatsana Ali yakni ibnu al-Madini an Sufyan an Ismail bin Umayyah an Nabi Muhammad bin Amir bin Huraisin an jaddihi Hurais rajulin min Bani Uzrah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi al-Qasim sallallahu alaihi wasallam qal fadhakara hadis al-Khati qala Sufyan lam najid shay'an nashuddu bihi hadzal hadis wa lam yaji illa min hadzal wajhi qala qultu li Sufyan innahum yakhtalifuna fihi fatafakkara sa'atan ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد ابن عمرين قال سفيان قدم ها هنا رجل بعدما مات إسماعيل ابن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. نعم. Nanti kalau sekiranya dalam pembahasan mustahab hadis, di antara penyebab hadis dhaif adalah mukhtalitnya para perawi. Ini salah satu contoh hadis mukhtalif. Direkan daripada Sayyidina Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Tidak diulang lagi. Pada qaral khatta, Nabi menyebut tentang garis tadi. Qala Sufyan, berkata Imam Sufyan As-Sawri yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Nah,
Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri itu disebutkan mata Sufyan, mata Zuhdu. Meninggal Imam Sufyan, meninggal juga Zuhud. Jadi beliau itu simbol Zuhud. Kalau beliau enggak ada, seolah-olah Zuhud enggak nampak lagi gambarannya, saking Zuhudnya. Itu namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang sampai rela memberi nama di ujung belakangnya Sufyan si sapi jantan. Asbab apa? Asbab masuk masjid yang kaki kiri untuk mendidik diri beliau. Ini juga bahagian daripada hadis Nabi, man tawadda'a hakadha rafa'allahu hakadha. Orang yang merendahkan diri begini, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Beliau dengan tawaduk memberikan nama, bukan nama kebesaran, nama penghinaan ke dalam dirinya, Ats-Tsauri. Tapi karena tawaduk, maka Sufyan Ats-Tsauri bukan satu nama yang dipandang rendah, tapi nama yang dipandang agung. Karena man tawadda'a hakadha rafa'ahullahu hakadha. Jadi tidak peduli seseorang disebut apa, apakah merendahkan ataupun meninggikan, disematkan nama-nama merendahkan sama kita. Nah, Ki Kompor, nah, Ustaz Jenggot, tidak ada masalah. Apabila dia membahasa tawadduk, maka itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun disematkan di ujungnya nama-nama yang bagus, nah, Profesor, nah, Profesor Pakar Hukum Syariah Islam. Nah, kalau dengan keangkuhan dan kesombongan, maka akan dihinakan oleh Allah. Nah, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di sini Imam Sufyan Ibn Uyainah. Imam Sufyan Ats-Tsauri bergerak di bidang tasawuf. Imam Sufyan Ibn Uyainah di bidang hadis. Beliau dapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Jadi berkata Imam Sufyan, apa kata beliau? Lam najid syai'an. Kami tidak menemukan syai'an sesuatu, nasyuddu bihi, yang kami perkuat dengannya sesuatu akan ini hadis. Hadis nomor 685 tadi itu posisinya dhaif. Posisinya dhaif. Kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, kami tidak temukan hadis untuk menguatkan hadis ini. Di mana sisi lemahnya? Walam yajid illa min hadzal wajh. Tidak datang ia hadis yang bunyinya fa illam yakun ma'u asan falyaktut khattan, kecuali dari ini sisi, dari ini jalur, cuma satu jalur. Aku katakan kepada Imam Sufyan Sufyan bin Uyainah, siapa aku? Aku Ibn al-Madini. Nah, Ali Ibn al-Madini An-Sufyan. Berarti aku di sana adalah Ali Ibn al-Madini. Aku katakan kepada Imam Sufyan, innahum yakhtalifuna fih. Sesungguhnya mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Kata seorang murid. Tentang hal itu maksudnya adalah tentang nama Abi Muhammad bin Amr. Ada yang bilang namanya Abi Muhammad bin Amr, ada yang bilang namanya Abi Muhammad bin Quraisy, ada yang bilang Abu Muhammad bin Amr, ada yang bilang selain demikian. Itu karena mukhtalif itu ittirab namanya. Itu dalam bahasa disebut ittirab. Jadi nama daripada Abu Muhammad dalam riwayat tersebut juga Abu Muhammad. Abu Amr bin Muhammad bin Quraisy.
Nah, itu yang dimasukkan Abu Amr bin Muhammad. Di sana ikhtilaf Quraitin. Ada yang bilang Abi Muhammad bin Amr, bukan Abi Amr bin Muhammad, tapi Abi Muhammad bin Amr dibalik. Jadi ikhtilaf mana nama ayah, mana bapaknya. Nah, karena ikhtilaf seperti itu, maka hadisnya jadi dhaif. Maka saya katakan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka ikhtilaf tentang Amr bin Muhammad bin Quraiz. Mereka berbeda pendapat tentang hal tersebut. Fatafak tarasangatan. Beliau mikir sejenak. Nah, enggak perlu balik-balik kitab. Beliau cari kecil kitab, mikir aja sejenak. Kemudian beliau katakan, ma'afadu ila Aba Muhammad bin Amr. Nah, tidak sehafal kecuali Aba Muhammad bin Amr. Bukan Abu Amr bin Muhammad. Tapi yang sehafal adalah Abu Muhammad bin Amr. Kebalik itu nama ayah sama bapaknya. Pikir dulu ya. Nah, Abu Muhammad bin Amr, bukan Abu Amr bin Muhammad. Qala Sufyan, qadima hauna rajulun ba'da ma'ata Ismail. Telah datang di sini oleh seorang laki-laki setelah meninggal Ismail bin Umayyah. Maka mencari oleh ini Syekh. Laki-laki tadi ada Syekh akan Aba Muhammad. Ketemu dia Aba Muhammad. Hatta wajada, sehingga dia menemukannya. Lalu ia bertanya kepadanya anhu, tentangnya hadis. Nah, tuan kan pernah berikan hadis yang bunyinya begini. Zasalah adukum fayajal tika awji syai'an fa'ilam yajid fayansib asan fa'ilam yakun ma'u asan fa'liyakhtar khattan sa'umal yaduru ma'ma ra'amama fa'falatau alih. Maka ikhtilaf artinya hilang ingatan atau ragu ia Abu Muhammad di atasnya hadis. Ini juga menjadi penyebab hadis itu dhaif. Nah, perawinya mukhtalif. Mukhtalif itu tidak bisa memastikan. Nah, tidak bisa memastikan. Ragu yang bolang lama tu. Nah, itu. Berapa huruf jar? 19 atau 17? 17 kayaknya. Lama pelajaran dulu. Berarti dia sekarang sudah muhtali. Babu sholati ila rahila. Sholat menghadap ke kendaraan. Nah, Bila kala nasana Usman ibnu Abi Syaibah wa Wahab ibnu Baqiyah wa ibnu Abi Khalaf wa Abdullah ibn Sa'id kala Usman kala haddathana Abu Khalid kala haddathana Ubaidullah An-Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila ba'ir. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di Nabi mengerjakan solat menghadap ke ontanya. Jadi sutranya adalah onta. Diboleh menjadikan hewan onta sebagai sutratul musalli. Babun idza shalla ila sariyatin aw nahwiha aina yaj'aluha min. Apabila salat ia seseorang ke tiang. Apabila salat ia seseorang menghadap ke tiang atau seumpama tiang, ke mana ia memposisikan akarnya tiang darinya seseorang. Nah, katakan ini tiang. Kita menghadap tiang sini. Nah, di mana kita posisikan? Sejajar dengan dahi, berarti lurus. Atau kita geser ke kiri, berarti tiang di sebelah kanan kita. Atau kita geser ke kanan, tiang di sebelah kiri kita. Jadi di mana posisi tiang? Luruskan dengan dahi kita atau di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri. Nah, hadis. Kemudian kalau sana Mahmud ibnu Khalid Ad-Dimashqi qala hadatsana Ali ibn Ayyash qala hadatsana Abu Ubaidah Al-Walid ibn Kamil Anil Muhallab ibn Hujrin Al-Bahrani An Duba'ah binti Miqdad ibn Al-Aswad An-Nabiha qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila udin wala amudin wala syajarin illa ja'alahu ala hajibihi
al-aiman awil aisar wala yasmudulahu somdan. Direkan mana sih? Itu. Jarakan daripada Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu an. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila udi, mengerjakan salat ya Nabi ke kayu, wala amudin, tidak juga ke tiang, wala syajaratin, tidak juga ke pohon, melainkan ja'alahu, memposisikan ya Nabi akannya masing-masing, ala haji bihil aiman, atas alisnya Nabi yang kanan, awil aisa, atau alis yang kiri, wala yasmudu lahu somdan, wala yasmudu dengan fatah awal doma huruf ketiga yasmudu. Qala Khattabi as-samdu al-qasdu yuridu alla yajna'u tilqa awajihi was-samad wa sayyidul ladhi yusmadu ilaihi fil hawaij yuqsadu fiha wa yahtamidu laha. Jadi atas dasar mana somat itu adalah tempat berpijak, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka maksudnya adalah Nabi yasmudulahu, tidak mensejajarkan ya Nabi baginya tiap-tiap somda benar-benar sejajar. Jadi tidak betul-betul sejajar. Jadi bukan harus lurus, tidak lurus dengan dahi, tapi miringkan sedikit, ujungnya di sejajar alis, berarti tiangnya begini, sudut tiangnya, kita alis dari sini, sudut tiangnya di sini, di kanan atau di kiri. Jadi tidak menghalang pandangan kita ke depan, atau tidak pas lurus sejajar yang dahi, tapi digeser ke hajib, alis kanan atau alis kiri. Nah, babu salati ilal mutahadditsin wa niyyah, salat menghadap kepada orang-orang sedang ngobrol. Nah, kita masih salat sunat, padahal sudah bikin halaqah musyawarah. Jadi kita salat depan orang, bikin halaqah atau niyam di samping kawan yang tidur. Nah, di depannya, kirinya, atau kanannya. Hadis. Bila kala hadatsana Abdullah ibn Maslama al-Qanabi kala hadatsana Abdul Malik ibn Muhammad ibn Aiman an Abdullah ibn Yaqub ibn Ishaq an amman haddathahu an Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi qala qultu lahu ya'ni li Umar ibn Abdul Aziz qala hadatsani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tusallu khalfan na'im walal mutahaddits. Dari Sirina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian solat di belakang orang tidur, jangan pula di belakang orang yang sedang bicara. Jadi kalau ada orang bicara, jangan buat solat di situ, cari tempat yang lain. Kalau ada orang sedang tidur, jangan solat di belakangnya, bisa dia akan melakukan pergerakan yang kita sholat, bisa juga dia akan mengeluarkan gas halal. Nah, membayangkan kalau ketika sujud dia langsung gentut, ini akan mengganggu konsentrasi daripada sholat kita. Walaupun tidak ada baunya, minimal dengan suaranya. Babun dunuwi minas sutro, bab dekat dari sutro. Jadi antara kita dan sutroh nggak boleh jauh. Nah,
antara kita dan sutra tidak boleh jauh. Kalau sekiranya masjid tersebut memiliki dinding yang sangat luas, yang jauh daripada sejadah imam ke mihrab yang besar, maka perlu kita letakkan sutra yang lain. Tidak cukup hanya di dinding, karena bukan hanya sekedar dinding yang ada di depan orang sholat, tapi juga jarak kedekatan juga diatur dalam sunnah Nabi. Baca. Fabila qala hadatsana Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan qala akhbarana Sufyan ha qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Hamid ibn Yahya wa ibn Sarhi qalu hadatsana Sufyan an Sufyan ibn Sulaimin an Nafi' ibn Jubair an Salim ibn Abi Hasmah yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'i syaitanu alaihi salatahu. Dirakan daripada Sayyidina Sahal bin Abi Hasmat, ya belu bihi, itu sama maknanya ya rafa'u bihi, menyampaikan ia dengannya akan Nabi. Merafa' ia Sayyidina Sahal bin Abi Hasmat dengannya hadis kepada Nabi SAW. Kala berkata ia Nabi SAW, idza shalla ahadukum, apabila mengerjakan solat oleh salah seorang kalian, ila sutratin ke sutra, sudah ada minatnya untuk mengerjakan solat ke sutra, karena ada hadis motivasi tadi tentang sutra, falyadnu minha, maka hendaklah dia mendekat darinya sutra. La yaqta'u syaitanu, niscaya tidak akan merusak oleh syaitan atasnya seseorang akan solatnya. Nah, hadis. Fa qala hadatsana al-Qanabi wa an-Nufaili qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala akhbarani Abi an Sinan Sahal radhiyallahu ta'ala qala wa kana baina maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina al-qiblati mamarru anzin. Wa kana hadatsana Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, kata beliau, karena adalah jarak baina maqamin Nabi, antara tempat berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baina al-qiblati, dan di antara kiblat, mamarru anzin, tempat lewat anak kambing. Nah, hanya tempat lewat anak kambing. Jadi jarak Nabi dengan kiblat itu sejarah bisa dilewati oleh anak kambing. Babu ma yu'marul musalli ayyadra'a anil mamari baina yadih, apa yang diperintahkan kepada orang sholat bahwa menolak ia dari tempat lewat baina yadih, di hadapannya orang yang salat. Nah, hadis. Wa bi laqala hadasna al-Qanabi an Malik an Zaid ibn Aslam an Abdurrahman ibn Said al-Khudri an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi falyadra'hu mastata'a fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Fa innama huwa syaitan. Hadis ini menafsirkan hadis yang dibaca sebelumnya. Apa bunyi hadis sebelumnya? Lam yaqta'i syaitanu alaihi salata, tidak akan merusak oleh syaitan di atasnya seseorang akan ibadah solatnya. Secara mafhum zahir hadis, orang yang pakai sutratul musalli dan dekat kepada sutranya tidak diganggu syaitan solatnya. Nyatanya tetap diganggu syaitan, masih kelupaan, masih ragu-ragu dalam solat. Lalu apa makna syaitan dalam hadis ini? Ditafsirkan maksudnya tidak dirusak oleh orang lewat yang dia adalah syaitan sesungguhnya.
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila adalah salah seorang kalian yusalli, mengerjakan solat, niscaya pala yada, maka jangan ia biarkan ahadan akan siapapun yang merubah ini yadi, yang akan lewat di depannya. Waliyadrakhu, hendaklah dia menolak, mencegah akannya orang lewat semampunya. Sudah dicegah semampunya, pain abah, jika dia enggan, tetap aja mau lewat, waliyqatilhu, maka hendak dia bunuh akannya, dia perangi akannya. Ainama huwa syaitan, itu bukan orang, hanya saja dia adalah setan berbentuk orang. Nah, syaratnya kata para ulama, kalau dia salat ke sutra. Nah, kalau dia salat ke sutra, lihat dalam hadis berikutnya, di mana kalau dia salat ke sutra ada penjelasan pada hadis berikutnya. Nah, bila qala hadatsana Muhammad ibn al-Ula qala hadatsana Abu Khalid an ibn Ajlan an Zaid ibn Aslam an Abdurrahman ibn Abi an ibn Abi Sa'id al-Qudri an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin falyadnu minha thumma saqa ma'nahu, maknanya melanjutkan makna yang semakna dari hadis sebelumnya. Idakan ahadukum yusalli falayada ahadan yamuru baina yadayhi falyadrahu ma istata fa'in aba faliqatil innama huwa syaitan. Itu Nabi baca dan diawali oleh hadis, idza shalla ahadukum, apabila salat oleh salah seorang kalian, hendaklah dia salat ke sutra. Waliyadnu minha, hendaklah dia dekat darinya sutra. Nah, kemudian baru hadis Nabi dilanjutkan, kalau ada orang lewat baru dia halang. Tapi kalau enggak ada sutra, kita tidak berhak menghalangnya. Lewat hukumnya dari haram berubah menjadi makruh, dari boleh menghalang kepada tidak boleh menghalang, karena dia tidak meletakkan sutra di depan orang sholat. Tapi kalau ada sutra, lewat hukumnya haram. Nabi bersabda, sungguh dia berdiri selama 40 tahun tidak melakukan kebaikan, itu lebih bagus daripada dia melewati orang sholat. Setelah lewat orang sholat, dia lakukan ibadah 40 tahun. Jadi ibadah 40 tahunnya itu tidak berguna, karena dia sudah melewati orang yang sholat. Nah, palisari bilang sutratin waliyadnu minha, bukan hanya pakai sutra, tapi jarak dia dengan sutra harus 3 hasta maksimal. Hadis. Wabi ilaih qala hadasana Ahmad ibn Abi Surayd al-Razi qala hadasana Abu Ahmad al-Zubairi qala akhbarana Mas'arah ibn al-Ma'bad al-Lakhmi laqituhu bil-Kufah قال حدثني أبو عبيد هاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, kata Abu Ubaid Hajib Sulaiman. Abu Ubaidin, dia adalah berdikatnya Sulaiman. Dia katakan, ra'aitu Atha bin Zaidin al-Laythi, aku melihat Sayyidina Atha bin Zaid al-Laythi al-Qadan berdiri mengerjakan salat. Fazab
sesuatu, maka aku pun pergi amru baina yadi. Aku mau lewat fil mudhari. Aku akan lewat baina yadi di depannya. Faraddani. Lalu dia mencegah aku. Lalu dia menolak aku. Summa qal. Summa, ini menunjukkan jeda waktu yang lama setelahnya, maknanya selesai sholat. Beliau berkata, haddatsani Abu Sa'id Al-Khudri, termerakan hadis kepada saya oleh Sina Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istata'a minkum, siapa saja yang mampu di antara kalian, alla yahula bainahu wa baina kiblati, bahwa tidak melewati antaranya seseorang dan di antara kiblatnya ahadun oleh siapapun, fal yafal, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, hadis. Wabila qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Sulaiman yakni ibn al-Mughirah an Humaid yakni ibn Hilal qala Abu Salih أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه. دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نهره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum, apabila mengerjakan salatlah salah seorang kalian ila syai'in, ke sesuatu, yasturuhu minan nas, yang menutupi ia sesuatu akannya ia dari manusia." Ada ahadun ayat jataza, lalu menginginkan oleh seseorang bahwa lewat dia seseorang di depannya, niscaya jawab kita, fal yadfa, maka hendaklah dia mencegah di lubang lehernya. Nah, mencegah dengan menusuk di lubang leher. Karena kalau ditanya ditusuk di sana ditusuk, ini akan menyebabkan lebih daripada yang lain. Karena kalau ditolak di bahunya, enggak ada masalah begitu. Tolak di kepalanya, emosi dia. Dia coba tusuk bang lehernya, malang dia, gitu. Sini. Nah, batuk dia, dia pergi. Enggak mau juga, baik apa, sudah ditusuk di situ. Qatilhu, hendaklah dia membunuh hatinya. Memerangi maksudnya, kalau sampai diajak berkelahi pun, kelahi dia. Bagi qatilhu, fa'innama huwa syaitan, hanya sanya dia itu adalah syaitan. Hadis. وبإليه قال حدثنا القنبي عن مالك عن أبي نضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بشر ابن سعيد أن زيد ابن خليد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له أربعين خير له من أن يمر بين يديه. نعم. باب tentang ما ينهى عنه. ما ينهى عنه. Apakah alasan sesuatu yang dilarang karenanya? Lewat di depan orang salat, mayunha, apa sesuatu yang dilarang karenanya, yang penyebab apa sebab seseorang dilarang lewat depan orang salat. Sesungguhnya Zaid bin Khalid al-Juhani
pernah mengirim seseorang yang bernama Sayyidina Busr ibn Said bertemu dengan Abi Juhaim. Sayyidina Abi Juhaim radhiyallahu anhu. Yas'aluhu, bertanya ia Busr bin Said kepadanya Sayyidina Abi Juhaimin, Mada samia, apa yang ia pernah dengar? Mada, boleh baca mada, apakah sesuatu? Boleh mada, dianggap satu. Apa yang ia pernah dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fil marri, tentang orang yang lewat di depan orang salat. Berkatalah Sayyidina Abu Juhaim radhiyallahu an, bersabda Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lau yang lamul marru, jikalau mengetahui oleh orang yang lewat baina yadayil musalli, di depan orang salat, mada alaih, apakah sesuatu terhadapnya? Apakah dosa yang menimpanya? Lakana ayyakifa arba'in, sungguh bahwa dia berdiri, berhenti, enggak bergerak ke mana-mana, berdiri selama 40, itu lebih baik baginya daripada dia melewati di depan orang salat. Qala Abu Nadar, la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sana, saya tidak tahu pasti apakah 40 hari, 4 bulan, atau 4 tahun, atau 40 tahun. Katakanlah yang paling rendah 40 hari. Dia berdiri di sana selama 40 hari. Kalau 40 hari berarti dia tidak sholat selama 40 hari. Dia tidak bisa melakukan kebaikan selama 40 hari. Ini hanya dengan jalan mubalaghah saja. Artinya terhenti dia dari kebaikan selama 40 hari, itu lebih mendingan daripada dia melintasi di depan orang sholat yang sudah pakai sutra. Nah, sebagaimana mafhum pada dua hadis sebelumnya. Tafri'u abwa bima yaktamu sholat wa ma la yaktamu ba. Tafri' beberapa bab berbicara tentang sesuatu yang memutuskan sholat dan sesuatu yang tidak memutuskan sholat. Pertama, ma yaktau sholat, apakah sesuatu yang bisa membuat sholat putus, artinya hilang keberkahannya, hilang pahalanya. Hadis Ibnu وبي إليه قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة وقال حدثنا عبد السالم ابن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان ابن المغيرة أخبرهم عن حميد ابن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن سيدنا أبي ذار قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار وكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar, qala Hafsan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtamu salatar rajul, yang akan memutuskan salat seorang laki-laki. Qala an Sulaiman, kalau daripada Sulaiman, qala Abu Dzar, yaqtamu salatar rajul. Tidak ada bedanya. Memutuskan akan salat seseorang idza lam yakun baina yadayhi, apabila tidak ada di depannya qaidu ay qadru, ukuran sandaran kendaraan. Kalau tidak ada di depannya ukuran
sandaran kendaraan oleh keledai, oleh anjing hitam, oleh wanita. Tiga hal. Aku katakan, ma balul aswad, ada apa dengan yang hitam? Apa gerangan yang hitam? Dari warna merah, dari warna kuning, dari warna putih. Bang, mesti anjing hitam? Anjing kuning bagaimana? Kenapa hitam? Waqala ya ibn akhi, wahai keponakanku, aku pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Maka Nabi menjawab begini, kalbu aswad syaitan, anjing hitam itu adalah setan. Nah, jadi anjing hitam setan, maka dia memiliki hukum berbeda. Tadi Habibi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض وكلب. Nah, dari Sina Abdul bin Abbas, hadis dirafa' oleh Imam Syu'bah, artinya sampai ke Nabi. Yaqta' as-salah, yang menyebabkan salat putus adalah wanita yang sedang berhaid dan anjing. Hadis. Qala hadatsana Muhammad ibn Ismail qala hadatsana Mu'adh qala hadatsana Hisham an Yahya an Ikrimah an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ahsabuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum ila ghairi sutratin fa innahu yaqta'u salatahu al-kalbu wal-khinziru wal-yahudiyu wal-majusiyu wal-mar'atu wa yajzi'u anhu idha marru bayna yadayh ala qadfatin bihajarin. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Sayyidina Rasulullah SAW, apabila melakukan salat oleh salah seorang kalian ke selain sutra, kalau ke sutra enggak ada masalah, ni ke selain sutra mana tanpa sutra, fa'inahu, maka sesungguhnya yaqta'u salatahu, demi syakni memutuskan akan solatnya seseorang oleh anjing, keledai, babi, Yahudi, Majusi dan wanita. Wa yujzi'u anhu, dan mencukupi akannya seseorang, mencukupi akannya seseorang, idza marru, apabila mereka lewat, baina yadih, di depannya orang salat, ala qazfatin bihajarin, atas jarak melontar dengan batu, melontar dengan batu. Jadi ketika seseorang tidak memiliki sutratul musalli wa yujizu anhu, syaratnya mengatakan wa yakfi an adami sutrati, mencukupi untuknya seseorang, maksudnya orang yang sholat yang enggak pakai sutra, enggak terganggu sholatnya, kalau yang lewat itu jaraknya seukuran melontar dengan batu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang lewat di depan kita, kita tidak pakai sutra, lewatnya di bawah lontaran batu, sholat kita rusak. Walaupun lewatnya dekat, tapi kita pakai sutra, sholat kita aman. Walaupun jaraknya dekat, kalau kita pakai sutra. Kalau kita enggak pakai sutra, lewatnya dekat dengan kita, sholat kita rusak. Lewatnya jauh dari kita, sholat kita enggak ada masalah. Itu makna yujizi'u anhu, mencukupi untuknya seseorang, untuk orang sholat, apabila mereka lewat, mereka yang tadi, anjing, keledai, babi, Yahudi, Majusi, di depan orangnya, di depannya orang sholat dengan jarak
satu lontaran batu qazfah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazaf. Qazaf dengan qadaf itu memiliki makna yang sama, batu yang bisa dilontarkan di antara ketapel. Nah, jauh juga itu jarak. Tapi syarah di dalam mengatakan bi'ayya ba'du anhu salah satu azul fa'usa. Nah, minimal 3 hasta. Lontar yang batu jauh. Di sini lempar itu sampai ke tembok sana. Dan 3 hasta. Tapi tafsiran daripada ulama 3 hasta minimal. Berarti dari kaki orang sholat ke sutranya 3 hasta. Dari sutra itu ke sana 3 hasta. Berarti 6 hasta baru sholat kita enggak rusak. Kalau mereka enggak ada masalah yang lewat, karena kita tidak pakai sutra. Kitanya nih yang sholat tanpa sutra tidak akan rusak kalau lewat orang di depan kita itu 3 hasta. Nah, dari jarak sutra. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari qala hadatsana Waqi' an Sa'id ibn Abdul Aziz an Mawla li Yazid ibn Numran an Yazid ibn Numran qala ra'aytu rajulan bitabuk muq'adan faqala marartu bayna yaday an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ala himarin wa huwa yusalli faqala allahumma qta' atharahu fama masitu 'alayha ba'du. Nah, ini cerita daripada seseorang yang bernama Yazid bin Nimran. Kata beliau, ra'aitu rajulan bitabukin mu'ada. Aku pernah melihat seseorang di daerah Tabuk, keadaan dia sudah lumpuh, gak mampu berdiri karena tuanya. Ka'anahu alzamal ku'un. Nah, seolah-olah beliau gak mau pergi kemana-mana, sering duduk. Jadi aku lihat seseorang laki-laki di Tabuk muk'ada, dia tuh lumpuh gak bisa berdiri karena tuanya. Qala maraitu baina yadi, faqala, lalu dia berkata, aku pernah lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ala himar, padahal aku berada di atas keledai. Bahwa yusalli, dia Nabi sedang salat. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qta' atharah. Kenapa? Ini dibangunin masjid. Allahumma qta' atharah. Ya Allah, putuskanlah jejaknya. Masyaitu alaiha, maka aku tidak bisa berjalan di atasnya kaki. Fama masyaitu alaiha, maka aku tidak bisa berjalan di atasnya keledai. Ha, kembali pada keledai. Badu dibina di atas doma, pedofilenya dibuang, yaitu diniatkan ba'da doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam biqati athari. Athari maksudnya jejak, yaitu langkah kakinya, sebagaimana bahasa hadis ditulis jejak langkah mereka. Nah, ditulis jejak langkah mereka ditulis ketika sahabat memiliki rumah yang jauh
sahabat yang saya tidak pernah ketahui ada seseorang yang rumahnya paling jauh dari dia, tapi dia selalu datang awal sholat. Maka aku sarankan kepada beliau untuk membeli rumah dekat di Masjid Nabawi. Beliau katakan, aku kepengen perginya aku dan pulangnya juga ditulis. Maka di sana diturunkan ayat, ditulis jejak langkah mereka dengan menggunakan bahasa Atari. Itu juga orang nyambung satu rahim, maka akan dipanjangkan jejak kakinya. Apa maksud panjangkan jejak kakinya? Dipanjangkan usianya, karena dia bisa berjalan kemana-mana. Maka bahasa sini, Allah maktab asarok, putuskan jejaknya. Kalau putuskan jejaknya, berarti dia tidak bisa lagi kemana-mana. Tidak masih buat jejak. Akhirnya beliau lumpuh. Nah, jadi aku melihat seseorang ditabuk lumpuh. Gara-gara aku lewat di depan Nabi pakai keledai, Nabi sedang sholat. Lalu Nabi doakan, Allah maktab asarok, putuskan jejaknya. Artinya jangan dibuat lagi dia membuat jejak di muka bumi setepas ini. Lepas itu aku tidak bisa lagi berjalan di atas keledai setelah doa Nabi tersebut. Artinya beliau melazimi duduk. Apakah kesannya tidak mampu berdiri karena doa Nabi? Itu juga tak tahu. Atau maksudnya Allah halang pergerakannya sehingga tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia tidak pernah gunakan keledai tersebut setelahnya kepada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bilang demikian? Karena penafsiran di dalam maqad man lam yaqdiru ala qiyam li zamani, itu mana maqad? Orang yang tidak mampu berdiri karena usia tua. Jadi lumpuh. Nah, kita enggak bisa hubungkan lumpuh di sini apakah betul-betul lumpuh atau dia tidak lumpuh, hanya saja tidak punya pergerakan untuk berjalan ke tempat yang lain. Wallahu a'lam daripada maksud hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam juga dengan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim.